Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channel aku. Kali ini aku dapat produk nih dari Ristra. So sekarang aku akan unboxing. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ternyata ada kartunya nih. Kita baca dulu kartunya. Dear Safira Eden, will you accept our challenge? Karena kamu mendapatkan tantangan untuk membuat simple makeup look dengan menggunakan produk dekoratif Rista berikut. Kami tunggu simple makeup look versi kamu ya. Oh, ternyata sekarang aku dapat challenge nih dari Rista. Challenge-nya simple makeup dengan menggunakan produk ini. Nah, produknya tuh ada foundation, ini ada powdernya, dan ada juga beberapa warna lipstiknya. So, aku akan langsung mulai aja challenge-nya. Pertama-tama aku akan menggunakan Ristra Balance Foundation. By the way, produk Ristra ini sudah teruji secara dermatologi guys. Terus, udah ada sertifikat halalnya. Jadi kalian yang muslimah gak perlu khawatir dan gak perlu takut ketika menggunakan produk Ristra ini. Foundation ini mengandung antioksidan, vitamin E, dan UV protection, juga membantu menjaga kelembapan kulit, melindungi kulit dari sinar UV dan radikal bebas, lalu cocok untuk semua jenis kulit. Terus aku akan coba build up foundationnya untuk menutupi bekas-bekas jerawat aku dan juga untuk menutupi dark circle. Parah sih, ini bikin kulit aku lembab banget. Nah, sekarang aku akan menggunakan produk Ristra Colorline ini untuk dijadikan cream blush di bibi aku karena warnanya manis banget. Pinknya pink unyu, kayak candy pink gitu. By the way, di sini namanya Ristra Colorline Lipstick nomor 4 Angel Pink. Gampang banget di blendnya. So, aku akan lanjut menggunakan powder. Ini ada dua jenis powder, ada yang loose powder dan compact powder. Sekarang aku akan pakai dulu yang loose powder. Ini aku baking dulu, nanti aku akan balik lagi. Nah, sekarang aku akan blend. By the way, powder ini mengandung vitamin L, terus bisa melindungi kulit kamu dari sinar matahari. Nah, sekarang aku akan pakai produk Ristra Colorline yang nomor 2 untuk digunakan sebagai eyeshadow. Terus aku blend pakai tangan. Sumpah ya, ini gampang banget di blendnya loh, parah. Terus warnanya juga pigmented. Aku akan tambahin lagi sedikit di sini. Tadi aku udah tambahin mascara, so aku akan lanjut langsung ke bagian bibirnya. Aku menggunakan produk Ristra Colorline Lipstick nomor 1 dan nomor 2. Ristra Colorline Lipstick ini memiliki kandungan antioksidan, vitamin A dan E, dan pelembab alami castor oil, canoba, dan candelia wax. Ristra Colorline Lipstick juga mengandung UV protection untuk melindungi bibir dari sinar matahari. Setelah pakai lipstick, aku akan set lagi pakai bedak. Ini adalah Ristra Dual Compact Shades yang Natural Light. Nah, aku juga akan pakein di bagian bibir biar bibirnya lebih kelihatan natural.
Oke guys, udah selesai makeup tutorialnya. Mudah-mudahan kalian semua suka dan bisa ikutin di rumah karena ini super simple, natural, dan juga cuma menggunakan 4 produk dari Ristra. By the way, produk Ristra bisa kamu dapetin di toko-toko kosmetik, di Watson, atau di toko online, di official store, Kino Store ID, di Lazada, di Tokopedia, dan juga di Shopee. Dan aku mau sampaikan ke kalian bahwa produk Ristra itu udah ada sertifikat halalnya, jadi kalian gak perlu khawatir untuk yang muslim terutama. Terus produk Ristra ini semuanya udah mengandung UV protection, jadi gak perlu takut sama sinar matahari. Oke, makasih banyak udah tonton videonya. Jangan lupa di komen, di like, di subscribe, dan juga nyalain notifikasinya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.